Jadi dia mau memberi pakan entok dengan pakan gratis dari gedebok pisang nih teman. Ini tanpa fermentasi, kalau mau difermentasi boleh banget. Ini dicampur sama apa ya? Ini dedak, dedak bekatul atau dedak jagung boleh. Ini berapa tekem? 3? 5 tekem. 5 tekem nih. Ini fur gedebok nih, gedebong. Kalau sini debogan teman. Ini dicampur ini teman. Tanpa dikasih air ya teman ya. Jadi ini bisa dicampur dengan misal nasi sisa atau sayur sisa boleh ya mas ya. Wala. Ini buat makan entok kurang lebih 25 ekor. 5 ekor. Ini stok dari gedebong pisangnya. Lumayan nih makan gratis. Gimana? Ini kalau mau difermentasi, ini lain kali saya akan buat videonya, akan saya buatkan untuk fermentasi gedebong pisangnya ini untuk pakan entok. Jadi ini entoknya udah terbiasa makan ini teman. Jadi kalau yang belum terbiasa harus dilatih dulu supaya tidak mencret alias monjor nanti entoknya. Ini teman, ini langsung kita berikan ke entoknya. Ini kita bagi beberapa bagian teman, tuh. Teman, lahap sekali ini. Cuma modal gedebogan atau gedebong pisang. Ini jenis entoknya banyak nih. Ini ada yang jumbo, ada yang dragon, yang itu dragon sih, ini dragon Madonna nih. Lah ini dragon. Ini. Ini yang jumbo ini. Ini dragonnya sih di Madonna sini. Lah ini ya. Ini teman, full gedebong pisang. Ini ayamnya nih jahat teman. Tuh. Ini makanan gratis. Ini kalau di sini namanya gemoy, gembrot nih, gemuk teman nih. Ini. Wah, ini gembelo, gembelo nih nih. Ini. Ini dragon nih yang jantan. Ini tuh kalau ngelatih entok untuk makan gedebogan atau gedebong pisang itu bukan perkara mudah teman, sulit nih. Jadi harus berlatih dulu teman. Ini kemarin ini borong di tempat siapa Im? Jenenge sing tuku. Ya pokoknya teman lah. Ini kita borongnya yang pejantan banyak, terus yang betinnya cuma berapa. Karena di sini kita mau dijual lagi teman. Karena ini kan bosnya ini kan jualnya daging gitu loh, jadi udah mateng, jadi butuh jantan-jantan yang banyak. Ini bisa dikatakan full pakan gratis, jadi modal kalau beli bekatul cuma 30 kilo ini bisa buat 2 minggu ya dong, 2 minggu atau bisa 1 bulan teman. Coba kalau kita cuma makan bekatul entok segini banyaknya 30 kilo 2 hari udah habis. Ini untung pakai gedebong pisang ini. Nih, ini bisa dikatakan nih. Coba lihat tembolok. Kalau di sini namanya telih. Ini temen nih. Cira orangnya enak blokim. Nih temboloknya ini. Nih. Nih. Walah ini. Ini sampai gulu temen ini nekak sekali nih. Walah. Saya pernah ternak bebek pakai gedebong pisang seperti ini karena belum, bebeknya juga belum terbiasa, monjor teman bebeknya, mencret. Biasanya berarti dari seperti ini, dari apa? Kebiasaan koloni gini. Jadi nice berkoloni seperti ini kan nanti yang kecil pasti bisa belajar makan. Jadi apa ya? Menyisakan sing nganu koloni ini sing meniki. Jadi engko sing kecil mesti langsung terlatih makan gedebong pisang itu teman. Kalau kita udah beli baru langsung di gedebong pisang dijamin monjor itu. Jadi jangan tertipu oleh tutorial yang ada teman. Jadi kita harus benar-benar dilatih dulu. Kita beri gedebong pisang, misal dino. Oh, daging. Ini aja entoknya ya teman. Ini masih jengger. Jumbo ya. Ini banyak yang muda gigi jengger gini.
Ini jatan piye ini 2 bulan yang jumbo teman nih. Jumbo ini. Nah iki iki jegere. Nah ketua iki iki iki. Yang ini es bertopeng lah seperti ini. Nah ini ya ini lah kalau modal belum ada ininya, topengnya ini masih muda ini. Ini jumbo ini muda, teman. 2 bulan segambreng masa segepo ini, teman. Ini ayamnya gangguin resek banget nih. Ini kalau dicampur dua ayam ini memang benar-benar ayamnya resek-resek. Nah seperti ini teman. Jadi teman-teman kalau mau ternak endok mau dikasih gede bawang pisang ya memang harus dilatih dulu. Misal pakannya 100%, jadi 80%-nya pakan yang lama, terus yang 2% coba pakai gede bawang pisang. Jadi bertahap. Butuh waktu 1 bulanan nangkuin. Bahkan 2 bulan. Ini untungnya pas kita beli sama ini di tempat peternakannya udah terbiasa makan gede bawang pisang, jadi kita tinggal meneruskan itu enak teman. Jadi besok kalau mau beli ini via ini teman besok. Dia ngerti, ya model blewi-blewian im. Kita si dragon nih mas ini. Turahan. Dia ngerti ora. Anaknya kiye. Gubulung nung. Induk yang ono anaknya. Warna kapik tu, ni teman tu. Silver ni teman. Ini benihnya ini yang jantannya ini bentuknya ada silver gitu. Hah? Ngebenong apa? Kau dulu dah berumah tu nanti ya. Kaim, dia kena gaya perkarangan induk tiga mesing rapat nung. Kayak gubon-gubon kae digawe rapat. Mending hidungnya api kepol. Hidungnya seneng kepol asing kayak modal kaya tamar mona kan sak gelem jarak jur. Jur. Ora dadi kowe soalnya jur kok jur rebutan. Rebutan, heeh. Kalau entok kan bertelurnya malam hari. Jadi kalau siang enggak mungkin bertelur, berarti malam. Gitu. Ya ketika pol anget iki yo. Hasilnya dipikir-pikir yang itu cuma menjanjikan iki, cuma menjanjikan entok loh kalau dia gede bang pisang maksudnya loh. Ya enak, enaknya seperti ini beli udah gede bang pisang. Kebanyakan ngono im, tunggu sing aneh sing siji jeneng kok nilai sing lalang server siji kan. Ya. Rok-rok minggu nong, ya sing aneh ini. Dragon, jadi sing anu sing kae dong, sing lanangane ki sing wis mateng, sing siap kawin kan berarti sel telure kae embrione maher. Timbang sing apa? Dragon 66. Dragon ki ngene iki ngono iki. Kalau buat untuk kawin itu biasanya yang udah siap kawin itu yang ini yang teman. Ya udah ada topengnya itu yang seperti ini. Lah ini terus ini. Kalau mati jengger ini seperti ini embrionya biasanya lemah, embrionya lemah. Kalau saya lo ya, itu kan siap ternak beda-beda. Ini sama halnya dengan bebek juga, teman. Dengar dodok, dengar dodok, dengar dodok, dengar dodok ini, dengar dodok ini saja. Sing saus kayak enak malahan. Nah ini teman, langsung lahap teman. Jadi seember gini teman. Ini kurang lebih berapa kilo Pak Imam kalau setiap hari makan ini ada 5 kilo? Lebih ya? Sekitar 5 kiloan lah ini untuk 6 kilo untuk 25 ekor. Ini benar-benar hemat banget loh teman. Bahkan entoknya itu enggak kering itu apa ini? Enggak kurus lah. Jadi gemuk-gemuk teman. Nih, gemoy pokoknya. Di sini itu kalau entok makan sampai temboloknya itu sampai di sini teman. Lah, ini sampai di sini deh. Eh, bilang. Lah ini sampai leher teman. Sampai leher pokoknya. Ini yang jengger nih. Ini banyak yang muda-muda teman. Soalnya di sini memang benar-benar orderan apa? Orderan entok mateng ya? Orderan entok mateng. Dimasak. Ini teman, ini jadi makanannya itu semi basah, nggak pakai air. Nih, ini udah habis aja. Ini mau tambah padahal itu udah namanya hewan ya, nggak ada kenyangnya teman. Nanti ini airnya kita baru dikasih air setelah makanannya habis. Seperti itu. Ini waktunya udah malam teman, jadi ini apa namanya
sanding kala ini udah peteng. Oke teman, jadi ini aja dulu, nanti setelah itu akan saya update lagi perkembangannya entok pakanan debong pisang ini, jadi nggak tipu-tipu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses para peternak Indonesia.